Pemirsa, relawan Joko Widodo mengusulkan wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk maju menjadi calon wakil Presiden. Hal itu dilontarkan dalam acara silaturahmi relawan Joko Widodo se-Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan saat memasuki gedung pertemuan, ada ribuan relawan kompak meneriakkan kalimat Gibran Wapres. Usulan dan dukungan ini kembali mereka utarakan saat Gibran memberikan orasi. Menanggapi hal ini, Gibran mengaku kaget. Meski demikian, pemirsa, ia menegaskan belum cukup umur untuk maju sebagai cawapres. Di sisi lain, Gibran juga tidak khawatir akan mendapatkan teguran dari partainya sebagai dampak dukungan relawan ini. Ia kembali menegaskan pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Silaturahmi Relawan Joko Widodo, R. Paulus Ekanto Dibio juga menegaskan dukungan relawan ini merupakan bentuk spontanitas. Ia mengungkapkan kegiatan itu murni silaturahmi agar para pendukung Joko Widodo mengenal Gibran lebih dekat. Tentang dukungan cawapres, Mas. Umurnya belum cukup. Ya. Tapi melihat antusiasme relawan seperti apa, Mas? Melihat antusias relawan ini. Se-antusias apa, Mas? Silaturahmi.